Assalamualaikum. Hai hai semua. Jom ikut kami ke Pesta Orkid Flora dan Food Festival. Lokasi pesta ini di hadapan Simar Serai Wangi Padang Serai Kedah. Disebabkan kami sampai pada waktu yang terlalu panas, oleh itu kami masuk shopping mall ini pusing-pusing dan makan terlebih dahulu. Sebenarnya saya ingin makan makanan di pesta, tetapi disebabkan cuaca terlalu panas, oleh itu kami memilih Subway. Makanan kegemaran kami juga. Alhamdulillah, selepas makan jumpa beberapa orang follower saya. Selepas kami makan, saya rasa kami telah buat hampir 10 pusingan di dalam shopping mall ini. Bermacam-macam barang jugalah kami telah berbelanja di sini. Beli baju, personal care, emas dan barang-barang dapur. Selepas kami penat pusing-pusing, sekarang kami penatkan anak kami pula. Suami saya tidak sanggup tunggu lagi, katanya marilah kita tamatkan kesengsaraan ini secepat mungkin. Kerana di dalam mall pun panas. Alhamdulillah, sudah tiba di pasar. Sudah tentu kami singgah kedai pokok-pokok terlebih dahulu. Sayangnya, saya baru sahaja beli limau sunkist ini online. Masya Allah, bunga mawar cantiknya. Jika saya ada lori, saya sudah angkut ke semua warna. Ada baja juga. Ada bunga kekwa, bunga dahlia, bunga daisy. Sebenarnya, saya hanya ingin beli bunga yang boleh makan. Ada bunga mawar sejuk, ada kumbang, ada bunga lili, tetapi saya tidak berani untuk tanam lagi, takut mati. Ada bermacam-macam bunga raya dan juga bunga orkid. Sebenarnya saya datang ke pesta ini semata-mata ingin beli orkid, tetapi saya hanya cari orkid yang mudah ditanam dan boleh dimakan. Wow wow wow, ada bunga lavender juga. Saya suka sangat bunga lavender kerana baunya dan juga boleh buat teh, boleh makan. Alhamdulillah, saya seronok sangat kerana dapat berjumpa dengan banyak follower saya di sini. Terima kasih juga kepada ibu bapa adik ini kerana setia menunggu anaknya bergambar dengan saya. Untuk maklumat kalian juga, badan saya kecil dan pendek sahaja. Sementara mama memilih bunga, anak juga mencari bunganya. Selain itu, di pesta ini bukan sahaja mempunyai berbagai-bagai bunga orkid dan warna, malah harganya juga sangat berpatutan. Rambang betul mata-mata saya untuk memilih bunga orkid ini. Saya rasa saya ialah orang yang paling lama di sini. Mari ikut saya ke kemah pokok buah-buahan dan sayur-sayuran pula. Masya Allah, limau sunkistnya buah berimbun-rimbun. Jika kalian ada kebun, kalian memang wajib datang sini kerana harga pokok-pokok di sini murah-murah gila. Selain daripada itu, yang paling menariknya di sini banyak pokok yang tut, iaitu ada orang panggil pokok kahwin ataupun pokok hybrid. Kecil-kecil sudah berbuah. Tara, ada lagi satu kemah pokok-pokok bunga orkid. Yang ini ialah yang paling hujung. Di kemah ini mempunyai lebih banyak jenis bunga orkid. Sebenarnya ini ialah kali pertama saya cuba untuk menanam pokok orkid. Saya juga telah membeli beberapa pokok di kedai ini. Kepada semua follower saya yang telah bergambar dengan saya, tolong hantar ke saya untuk disimpan sebagai kenangan. Sayangnya kami tidak sempat ke bahagian makanan. Kami terpaksa balik ke Penang. Sekian, semoga berjumpa lagi. Bye bye.